Oke, halo guys, halo sobat fitnah, ketemu lagi sama aku di channel RTP Klik. Jadi di video kali ini kita akan bermain Grinch ya guys ya. Oke, kita pakai skin aja waktu main Grinch ini. Tips dan triknya udah ada di videoku, tinggal dicek aja guys. Oke, ada dalang bunglon. Oke. Oke. Ini apa kajian impos? Oke, kita kasih emot guys, biar kita nggak dicurigain. Oke, apakah hijau adalah impostor dan percaya kita, guys? Oke, Cian aman ya, guys ya. Berarti Cian bukan impostor, guys. Kalau gitu kita cari yang lain, guys. Oke, oksigen. Kita cari yang lain impostor ya, guys ya. Ada orang di sini. Oke, tidak ada ya guys ya. Kalau main Grinch ini jangan terlalu fokus kerjaan misi guys, belakangan aja gitu. Kenapa? Karena kita fokusnya mencari clue dan ngikutin imposter ya guys ya. Nah, kalau misalnya kita, wah hijau nih. Ya, di antara hijau oren gue dikontrol. Oh ini tadi di reaktor yang kontrol siapa sih dinya ya, atau yang kontrol lebih dari 5 detik itulah. Yang detik itu 5 detik siapa gitu? Hijau oren. Dia pasti dalang dia itu. Terus mau overall enggak? Mau overall enggak? Tuh juga kan netanya survivor. Nah, gue ikut aja. Tuh iya, gue juga ambil kok. Cuma space crew biasa. Apaan anjir? Kejokan apa malu nih itu semalu? Gue di balkon. Itu si putih sheriff katanya. Gua di balkon, udah gua bilang gua di balkon, gua lagi minum sama. Lah, bohong, astaga. Gak boleh bohong. Gua di pertiannya tadi, bertiga. Gua bertiga tadi, siapa? Gua di ruang locker, itu aja. Gua habis cek misi direktor. Udah kita gas oren guys. Tadi itu Cian kan ngelihat kan, Cian kita ke reaktor di awal-awal kan, lu scan, lalu kita ke reaktor ketemu hijau sama oren. Hijau lagi masang kabel nggak ikut masuk, terus oren di tempat pasang batu. Nah gitu sih. Lu kapan hijau? Kalau lo di balkon, yang mana bisa ketemu gue? Gue di pertigaan itu terakhir mati lampu. Gue dari komunikasi mau bener. Tadi abis menembak-tembak tuh, itu kan ganti-gantian ya, giliran gua. Tadi bener-bener terus siapa itu gue nggak tahu. Pokoknya gue nggak sama coklat tadi. Gue di balkon bertiga tadi. Ya kan? Emang mayatnya di mana? Mayat. Oren ke atas, mayatnya di mana? Gua di balkon. Ini soalnya gua
Greens ya. Gua Greens. Jadi pos itu udah tahu siapa gua dan dia tuh ngontrol gua gitu. Ngontrol gua. Oren. Iya, bisa oren hijau ya. Gua yang perbaiki listrik nanti. Gua yang perbaiki listrik nanti. Bukan benar kan? Oren kan? Kita sudah tahu, guys. Karena dia yang ngikutin kita tadi, guys ya, dari reaktor pura-pura fake tax ya. Jadi seperti itu cara mainnya si Oren. Aduh, nge-lag, guys. Kok jalannya gini sih? Padahal hijau loh. Lah. Lah, kok nge-lag sih? Wah, apa ini, guys? Wah, parah sih. Nge-lag tiba-tiba, guys. Oke. Orang benar ya, guys, impos ya. Kita tahu soal tadi pas kita ngekor dia ini ya. Wah, ungu. Gimana tuh? Kenapa lu ikutin gua, ungu? Kenapa lu ikutin gua? Terus gua bener-bener sendiri impos ya. Gua enggak tahu kan. Gua enggak tahu si ungu itu apa. Tadi ngejar gua dia tadi. Tadi ungu ngejar gua terus. Gue gak tau, gue gak tau. Ini kayaknya ada kemungkinan si Ungu survivor deh. Cuma mau numpang menang. Kayaknya ya. Soalnya masih in game. Gue takut tadi dempet-dempet sama merah. Gue kira dia dalam. Misalnya gue kabur. Gue dari reaktor ya. Kita gas merah gak sih? Namanya dimana mayat-mayat. Jadi merah sheriff ya? Merah sheriff. Gua enggak percaya sih merah sheriff. Gua enggak percaya merah sheriff, guys. Gua tidak percaya. Cian scan ya, Cian scan. Terus gua greens ya. Nah, kenapa merah-merah? Lu berani enggak tembak pink? Berani enggak merah tembak pink depan kami? Tembak gue aja. Lu kalau emang sheriff harusnya lu bisa nembak Grinch. Kalau lu impos lu enggak bisa nembak gue. Lu tembak gue ya. Lu tembak gue ya. Gue Grinch, lu tembak gue. Kalau lu enggak bisa nembak gue, tandanya lu impos ya. Oke, gue tembak lu ya. Ya, kalau lu mati berarti ya. Tandanya lu baik. Skip dulu. Oren bener tadi impos ya, gue dapat pesan soalnya. Gue dapat XP. Ini dalam mas. Apa gimana? Gue pengen download. Gue tunggu di kafe ya, jangan kemana-mana. Ya abis ini kita vote hijau kalau bukan merah. Bukan merah. Bisa jadi biru sih, guys. Pink, sorry. Kalau nggak pink, hijau. Kita tungguin, guys. Bisa nggak dia nembak kita, guys? Oke, kita langsung pakai gacha aja. Gas merah beneran sheriff. Oke, merah curiga sama hijau kan? Gue juga dari awal curiga sama hijau. Kita gas hijau. Gue juga curiga sama hijau sih. Soalnya dia kayak apa nih? Yang tadi oksigen tuh lama banget gitu. Kayaknya tunggu kill orang. Gue tuh curiga juga jauh kan? Iya kayak oke, gue tunggu jauh-jauh jadi ya. Gak apa-apa, biar benar. Dan lu juga belum dateng. Sama. Kita
Tegas hijau ya. Cian pokoknya lu sama gua. Iya, Cian scan, Cian scan. Ini biru lu apa biru? Gua STB. Ya, menang kita, guys. Good game, well play. Gitu guys, main Grinch ya. Iya, benar guys. Mantap jiwa. Set 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 set. Thank you merah, berani ditumbalkan. Eh, gua mau bertanya, kenapa lu buang gua anjir? Kan benar si Ungu dari tadi ngikut buat. Iya, enggak apa-apa. Kita perlu tumbal. Oh, si putih. Kita perlu berkorban. Kita perlu berkorban. Gua udah bilang. Oke, guys, itu dia push rank pakai green sih, guys ya. Jadi impostnya salah kontrol. Impostnya tuh salah ngontrol orang ya guys ya, malah yang dikontrol itu Grinch ya. Harusnya kalau misalnya tahu kita adalah Grinch, kan imposting nggak tahu nih kita imposter apa Grinch, karena sama-sama merah. Harusnya mereka jangan kontrol kita gitu, jangan kontrol temannya, karena kemungkinan kita ini imposter atau nggak Grinch kan. Salah dia guys. Dan tadi orang itu kelihatan banget gerak-geriknya ya. Dan juga si merah sebagai sheriff siap ditumbalkan. Terkadang ada momen guys yang mana kalau main sheriff kita harus siap ditumbalkan, kayak tadi harus bisa pengujian bener sheriff apa enggak. Kan kalau misalnya tadi aku bilang kita Grinch ya, kita nggak bisa dikill sama impost, terus kita suruh sheriff tembak kita karena merah ngaku sheriff. Kalau emang merah sheriff, harusnya dia bisa ngebunuh kita, maksudnya bisa nembak kita dan si sheriff mati, harusnya gitu. Tapi kalau dia impost, dia nggak akan bisa nembak kita karena kita sesama Grinch dan impost nggak bisa saling bunuh. Jadi tadi merah tuh berani nembak, tandanya dia tuh beneran sheriff karena dia bisa nembak kita. Karena kalau dia impost, dia nggak bisa nembak kita guys, karena sesama ya. Oke, itu aja. Untung tadi aku berpikir ya guys ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa. Salam fitnah. Bye-bye.